Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama saya sendiri. Jadi Murai, kita akan membuat tutorial cara membuat anak tangga menjadi segi empatnya Muraiku. Jadi pertama-tama kita akan melakukan pengukuran sesuai yang sudah ditentukan. Di bahan yang disiapkan itu pertama adalah spidol, meter siku, gurinda. Jadi sudah kita tentukan titik yang sudah digaris. Jadi seperti itu modelnya. Murung-murung semua kita garis satu persatu, mungkin seperti itu modelnya, seperti model rumah ya. Oke. Jadi panjang anak tangga kali ini 50 cm, lebar 24 cm. Jadi model tangganya tangga layang minimalis sesuai dengan ukuran ruangan. Oke, lanjut mereka, kita akan melakukan pemotongan atau pemotongan yang sudah digaris tadi. Kita mungkin kurang lebih seperti ini beruntuk semua. Jadi kita ambil yang sudah digurinda, titik yang digurinda itu yang kita beri tanda tadi ya, berbentuk atap atau model rumah. Jadi model tangganya ini atau segi besinya ini kita akan jadikan segi empat. Kita lihat beruntuk semua, mungkin seperti ini modelnya. Kita lipat tanpa memotong besi. Jadi ini cara sangat simpel membuat segi empat atau membuat anak tangga. Jadi lebih cepat, jangan mempersulit kerjaan ketika ada yang mudah. Dan seperti ini teman-temanku semua modelnya. Simpel, cepat, dan rapi. Oke, di copy. Salam besi.